Kisah ini diceritakan oleh seseorang yang tinggal di daerah Jawa Barat. Di daerah itu terdapat sebuah desa di tepi sebuah danau. Desa itu memiliki kompleks perumahan yang berpenduduk agak banyak. Namun, rumah-rumah tidak terletak berdempetan. Desa itu berbukit dan dikelilingi hutan. Desa itu sudah mulai sepi pada pukul 8 malam. Hanya 1-2 orang saja yang berjalan di daerah itu. Pada suatu malam, ada seseorang lelaki yang berjalan seorang diri. Pada suatu tempat yang agak remang-remang, di dekat sebuah pohon besar, ia melihat sesuatu berwarna hitam. Awalnya, ia tidak begitu memperhatikannya. Namun, sesuatu yang berwarna hitam itu seolah bergerak dan lama-kelamaan membesar dan membesar. Lalu, ia pun berlari terbirit-birit berbalik arah. Ia sangat ketakutan. Setelah berada di tempat yang jauh, ia pun berhenti dan melihat ke arah sesuatu yang membesar itu. Dilihatnya, sosok itu sangat besar, sekitar 5-7 meter, dan berbulu sangat lebat, seolah tak bisa dipercaya. Namun itulah yang tampak.